bersama Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله ألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد سبب النبي وسلم هذه شرورين سبب النبي يملك الله سكيان الحمد لله شكر كتاب الله سبحانه وتعالى kita nyambung kepada tafsir ini usia 117 daripada surat Taubah itulah firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سمعني الله تعالى من يتوى النبي ورغر مهاجرين ورغر أنصار يوم يقول النبي لما سير كسويتان سلاحتي سبلونا نميك هم في الوقالين كمونين الله من يتوى نميك سمعني الله ما هبقى سير لكي ما هبقى يعيان سبعني ملك الأسيان Kebanyakan para ulama tafsir tentunya adalah tafsir Ibn Jarir Tabari, Ibn Abi Shaybah, Ibn Athiyah Al-Andalusi, Ad-Durr Mansur. Pandangan yang dikemukakan dari Mujahid dan yang lain-lain, ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Pada waktu itu para sahabat berangkat ke Tabuk dalam keadaan yang sangat payah. Waktu itu musim kering, cuaca sangat panas, susah nak bawa bekalan, nak dapatkan bekalan, nak bawa air. Qatadah berkata mereka berangkat menuju ke Syam dalam tahun perang Tabuk ni, cuaca yang sangat panas. Hanya Allah sahaja yang tahu bagaimana dahsyatnya ujian pada waktu itu. Mereka mengalami kesan yang sangat teruk. Sampai diceritakan kepada kami bahawa dua orang di antara mereka ni bahagi sebutir kurma masing-masing makan sebelah. Ada pula yang berkata mereka ni berganti-ganti mengisap sebutir kurma untuk menelan airnya sahaja. Bila kurma ni tadi diisap oleh orang seseorang, kemudian dipaskan kepada kawannya, sehingga yang terakhir sekali yang tinggal hanyalah biji korma sahaja. Masing-masing menghisap untuk mendapat bahagian. Korma ni terpaksa di share beramai-ramai. Maka inilah kesulitan, kepayahan medan Tabuk, misi Tabuk yang mereka telah pun menyertainya. Jadi Allah telah mengetahui mereka dan membalikkan mereka dalam keadaan selamat dari perangan itu. Ada sebuah riwayat daripada Ibn Jarir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Sayyidina Umar pernah ditanya tentang keadaan bagaimana kesulitan pergi ke medan Tabuk. Sayyidina Umar menjawab, kami berangkat menuju ke Tabuk dan cuaca yang sangat panas. Kami tinggal di satu tempat, kami rasa sangat haus, seolah-olah leher kami nak terputus. Sampai kami menyangka kalau seorang mencari air, maka sebelum ia kembali membawa air itu, leher kami telah memutus terlebih dahulu. Kerana kesulitan yang amat sangat ni, sampai ada seseorang menyembelih untanya, lalu ia memeras isi perut unta ini, kantung airnya, kemudian minum ia dan sisanya ia bawa ke bersama-sama. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah SWT selalu memberi kebaikan dalam doa Nabi, maka doalah untuk kami. Maka Nabi telah menjawab, apa yang kau inginkan? Dia menjawab, wahai Nabi SAW, doakanlah untuk kami supaya kami dapat minum. Tidak ada benda lain yang penting daripada minuman pada waktu itu. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menurunkan kedua tangan Nabi, melainkan hujan sudah pun turun dengan lebatnya. Lalu para sahabat pun memenuhkan bekas masing-masing yang ada pada simpanan masing-masing. Kemudian kami pergi. Tapi yang peliknya, kami tidak melihat satu pun awan sekepala pasukan tentera ini.
Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritakan bagaimana dahsyatnya perjalanan ke Tabuk, misi Tabuk. Kita kalau berada di Mekah, perjalanan nak pergi ke Madinah dari Mekah ataupun sebaliknya, panas sikit pun jemaah haji sudah tidak dapat bertahan. Bezanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena latih generasi umat Islam ni supaya bersusah payah dahulu, tuan-tuan. Kerana bila tiba waktu, bila laku seperti ini, dia sudah ada preparation, dia sudah ada persiapan. Jadi Mujahir berkata tentang Allah SWT di sini, kataba Allahu al-nabi wal-muhajirin wal-ansari alladhina taba'uhu fi sa'atil usrah. Yang maksud sungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang bersama dengan Nabi dalam waktu yang payah itu, iaitu waktu sulit dalam mencari nafkah, mencari binatang tunggangan, mencari bekal air dan sebagainya. Min ba'di ma ka'ada yazihu qulubu fariqin minhum. Selepas hati segolongan mereka hampir paling. Maksud paling ni adalah murtad, iaitu meragui agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana payah. Bila payah, mudahlah macam-macam halangan datang mengganggu. Kalau senang, ujian ni tak terasa sangat. Tapi ujian waktu susah ni memanglah amatlah menakutkan. Jadi ayat yang lalu menjelaskan tentang bai'ah, janji setia kepada Allah SWT dan sifat-sifat orang-orang beriman yang telah mengikat dirinya dengan janji setia kepada Allah SWT itu. Ini telah pun kita bincangkan sifat-sifat orang beriman sebelum ini. Jadi mereka telah pun menjual harta benda mereka, jual raga mereka untuk agama Allah SWT. Jadi sekarang ni, mereka, kalau mereka telah sanggup menjual jiwa raga dan harta benda mereka untuk medan juang di jalan Allah SWT, maka Allah kerana pemurahnya, kerana rahmatnya, memberikan kemaafan, keampunan buat kaum mukminin atas hal ataupun kesilapan yang mereka lakukan secara tidak wajar. Kerana Allah mengetahui ketulusan niat mereka. Inilah yang dilukiskan oleh ayat yang sedang kita bacakan sekarang. Alladzina tawa'uhu fi sa'atil usrati min ba'di kada yazi'u qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Boleh juga kita katakan bahawa setelah ayat yang lalu menegaskan bahawa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung dan penolong, dalam ayat 116 yang lalu yang telah kita bincangkan, Allah menggambarkan bagaimana Allah SWT ni bersifat dengan sifat memelihara, menjaga, memberi perlindungan kepada orang-orang beriman. Inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa ma lakum min dunihi min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Jadi Allah yang menjadi pelindung dan penolong, maka di sini dijelaskan sekelumit daripada bentuk perlindungan dan pertolongan yang Allah berikan. Maka taballahu an-nabiyyi wal muhajiri wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kana yazihu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Ini digambarkan sedikit sifat Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman yang telah memenuhi kriteria sifat-sifat yang dijelaskan dalam ayat lalu. Mereka ini mengikuti, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, dan siapa yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam perang Tabuk yang mereka lalui itu telah membuktikan keimanan mereka, kesusahan, kepayahan yang mereka tempuh untuk sampai ke Tabuk. Ayat ke-11 ini menggabungkan penerimaan taubat Nabi dan juga taubat kaum ini, serta taubat kaum ini yang hampir-hampir tergelincir melakukan perkara Allah. Nanti kita akan huraikan lanjut. Tentulah berbeza kedudukan taubat mereka ni. Taubat Nabi berkaitan dengan hal-hal yang hakikatnya benar dan baik, bahkan istimewa bila hal tersebut lakukan Nabi SAW. Kita masih ingat lagi ketika bincang ayat ke-43 yang lalu bahawa Allah telah memberikan keampunan kepada Nabi SAW atas kesilapan Nabi, membenarkan munafik pun untuk tidak mengikuti pertempuran. Ada yang pendapat bahawa penyebutan taubat Nabi di sini bukan kerana adanya dosa atau pelanggaran yang baginda lakukan, tapi sekadar menyebut untuk mengelakkan ihraj, mengelakkan golongan ansar dan juga muhajirin merasa di mereka tersetir. Apa dosa kami buat lalu Allah menerima taubat kami? Jadi Allah telah sengaja mendahulukan laqataballahu alal nabi wal muhajirin, mendahulukan dalam list ini Nabi sendiri yang menerima.
arahan tersebut, mendapat maklumat tersebut. Ini satu pandangan. Jadi Tahir bin Ashur memahami taubat Nabi dan juga taubat kaum Muhajirin dan taubat Ansar yang masuk di sini tidak adanya bimbingan Allah SWT terhadap apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran terhadap ketetapan Allah SWT. Tidak ada. Hanya Allah SWT sahaja sejak semula sudah tidak menilai perkara ini sebagai melanggar hak Allah SWT. Ini menurutnya serupalah dengan sahabat Nabi yang SAW ketika mendengar seorang memaki salah seorang sahabat beliau yang lain dalam Perang Badar. Jadi pada waktu itu Nabi bersabda, boleh jadi Allah mengetahui tentang para peserta Perang Badar dan berfirman, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Buat saja apa yang kamu nak, kerana sungguhnya Allah SWT telah beri keampunan kepada kamu. Ini para sahabat yang terlibat dalam Perang Badar, mereka dikira diampunkan dosa yang telah lalu. Nak buat apa pun boleh, tapi bukan maksud begitu saja. Maksudnya Allah SWT telah beri mereka, telah duga mereka dengan ujian besar. Itu medan Badar. Ketika itu tentera Islam belum kuat, jumlahnya 300 lebih sedikit, tentera musuh 3 kali lipat. Tapi kerana kesungguhan, keyakinan pada bantuan Allah SWT menyebabkan mereka pergi berjihad bersama-sama. Lalu Allah SWT beri kepada mereka satu nikmat, nikmat tidak melakukan dosa kerana iman yang begitu tebal dimiliki oleh mereka. Boleh juga kita gambarkan taubat orang-orang beriman berkaitan dengan perkara ini adalah bisikan hati ketika terjadi krisis yang mencengkam umat Islam dalam perang Tabuk yang kita bincangkan lanjut sebelum ini. Ada yang cuba nak menyokong Abdullah bin Ubay, ada yang nak menyokong Abu Amir Rahib, kesiapan-kesiapan yang tidak disengajakan itu. Jadi secara umum kita dapat berkata bahawa taubat orang-orang beriman berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak wajar dilakukan oleh mereka yang dekat dengan Allah SWT, walau apa yang mereka lakukan itu belum dapat dinilai pelanggaran jika seandainya dilakukan oleh Islam yang lain. Ini disebut sebagai hasanatu abrar sayyiatu muqarrabin. Satu benda yang dilihat oleh orang-orang abrar ni sebagai tidak ada masalah, tapi bagi orang yang muqarrabin, dia tidak boleh melakukan perkara itu. Dia tidak sepatutnya melakukan perkara itu. Jadi seluruh kita dapat berkata bahawa taubat orang beriman berkaitan dengan amalan-amalan yang tidak wajar dilakukan oleh mereka yang dekat dengan Allah. Walau apa mereka lakukan itu kalau dinilai pada orang lain, tidaklah menjadi kesalahan. Sebagai contoh, kelengahan untuk berzikir walaupun satu saat, ia merupakan satu kekurangan yang wajar dimohonkan taubat bagi yang dekat kepada Allah SWT. Tapi ia bukan dosa. Bukan dosa buat orang kebanyakan selagi dia masih menjaga salat 5 kali sehari semalam, selagi dia melaksanakan perintah Allah SWT, selagi dia menunaikan zakat. Maka perkara itu bukanlah dianggap sebagai dosa. Tapi bagi orang beriman yang dekat dengan Allah SWT, itu dianggap sebagai dosa. Lagi contoh lain yang boleh kita lihat, contoh tentang puasa. Puasa yang dekat kepada Allah SWT ialah tidak melakukan apa dua perkara yang berkaitan dengan membatalkan puasa, tapi dia turut juga menjaga hati, ucapan dan perbuatannya daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Ini puasa manusia ada tiga kategori. Puasa orang awam, puasa orang khusus, puasa khususil khusus. Jadi, dalam konteks yang sedang kita bincangkan di sini, dia melakukan satu perkara tidak membatalkan puasa. Tapi bagi orang yang warak, orang yang salih, tidak akan melakukan perkara itu. Saudara yang dimuliakan sekalian, di bawah peringkat mereka tu ada golongan istimewa yang boleh jadi puasanya hanya terbatas pada tingkatan tidak melakukan pelanggaran berkaitan ucapan dan buatan. Boleh jadi ada semacam pelanggaran batin yang mereka lakukan. Boleh jadi ada sedikit ucapan yang mereka ucapkan disebut secara tidak sepatutnya. Namun betapa pun demikian, mereka adalah orang-orang yang khusus dan istimewa, serta peringkat mereka lebih tinggi dari peringkat kuasa orang-orang kebanyakan yang hanya menahan diri daripada lapar dahaga sahaja. Jadi penggabungan yang dapat kita lihat bersiap 117 ini mencakupi Nabi SAW sama dengan dua kelompok muslim yang lain, iaitu Muhajir dan Ansar, dan kelompok yang hampir-hampir tergelincir. Boleh juga difahami sebagai tujuan untuk mengisyaratkan kepada semua manusia bagaimanapun kedudukannya, mereka tetap mengharap pada Allah SWT. Betapa tinggi pengabdiannya, masih lagi pasti
memiliki kekurangan jika nak dibandingkan dengan anugerah Allah yang melimpah-limpah itu. Sebab kata taba ni, kalau kita perhatikan dalam kitab kita, taba ni bawa makna yang banyak. Laqad taba Allahu 'ala an-nabi, kata Ibn Ashur, Allah mendahulukan di sini laqad nak menunjukkan kepada satu confirmation. Ini merupakan satu tahqiq, takkid, untuk menunjukkan benar-benar Allah SWT memberikan keampunan kepada Nabi. Keampunan untuk Nabi ini tentunya berbeza daripada keampunan untuk orang beriman, kerana Nabi tidak pernah melakukan dosa, dipanggil sebagai maksum. Tapi bagi orang yang beriman, mereka melakukan dosa, pembersihan daripada hati yang kotor dan jiwa yang kotor itu adalah daripada taubat. Jadi taubat ini lebih tepat difahami dengan makna bahasa, iaitu kembali. Kembali, maka dalam bentuk ayat ini punya Allah SWT maha pengasih, lagi maha penyayang. Menurut para ulama tafsir, ia dapat mengukuhkan pendapat yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi penutup yang sedang kita bincangkan dalam ayat yang ke-17 ini tidak melukiskan, menggambarkan pengetahuan, dan tidak pula menggambarkan bagaimana istighfar mereka. Bataba alaih ini, ia merujuk kepada sama ada istighfar, merujuk kepada taubat, yang penting dengan hati yang bersih terhadap dosa yang lalu, mengharapkan keampunan Allah SWT. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat 111 kalau kita akan datang, dan sedikit lagi kaitan ayat 117. Allahuakbar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.